Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Abiasa Channel. Di kesempatan kali ini saya lagi ada di rest area KM39 ya guys. Jadi ikuti ya untuk seperti apa kondisinya dan seperti apa kepadatannya untuk antriannya, dan saksikan ya guys. Dan seperti ini kondisinya, KM39 arah Cikampek ya, Jakarta, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek, rest area pengisian BBM bersubsidi berbahan bahan bakar solar ya. Oke, seperti inilah kondisi rest area KM39 untuk pengisian BBM bersubsidi guys ya. Dan antriannya sampai ke belakang juga. B92 89 10. Hah? 200. 200. Kondisinya seperti ini guys. Dan KM rest area KM39 selalu padat ya guys, dan selalu rame oleh para driver truk, kontainer, trailer, dan tronton, truk, dan lain-lain ya. Dan untuk pengisian BBM sejenis Pertalite atau Pertamax beda tempat ya guys. Jadi tempatnya ada di, nanti ya kita akan mampir sebentar sambil ngisi etol. Kita akan lihat seperti apa pengisian BBM jenis Pertalite dan Pertamaxnya guys di rest area KM9 ini ya. Mau cari parkir dulu untuk membeli atau isi etol ya guys. Oke guys, inilah lapangan atau tempat parkir para truk-truk atau mobil-mobil yang mau beristirahat ya. Sangat luas. Dan ini adalah tempat pengisian bis atau pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Backlite dari sini ya guys. Jadi ini khusus parkiran untuk mobil-mobil pribadi ya guys, mobil-mobil kecil. Ada masjidnya juga guys. Ada masjidnya.
dan toko-toko seperti Alfamidi, Alfamart, Indomart di sini tersedia ya guys. Oke guys, jadi itulah tempat parkirnya mobil-mobil kecil ya, dan pengisian bahan bakar sejenis Pertamax, Pertalite, Deadlight, dan ada juga solar cuma untuk bis-bis ya guys di sini ya, khusus mobil kecil dan bis ya. Dan di sini itu kebanyakan mobil prima jasa guys, mobil-mobil prima jasa, CBU dan apa namanya, mobil-mobil bis ya. Dan untuk yang tadi mobil-mobil truk, dan yang barusan yang di daerah sini adalah untuk parkiran-parkiran mobil pribadi ya guys. Dan mobil-mobil prima jasa pengisiannya di sini ya guys. Dia punya lubang sendiri. Oke guys, itulah situasi dan kondisi rest area terkini, rest area KM39 ya. Rest area KM39 arah Cikampek, jalan tol Jakarta Cikampek. Untuk teman-teman yang belum pernah ya, seperti itulah gambarannya ya. Dan ini juga bisa tempat parkir-parkir mobil-mobil truk ya, untuk istirahat para drivernya, istirahat sejenak. Dan untuk tambal ban juga ada di sini ya, tambal ban. Cuma jalannya masih hancur ya, masih lubang-lubang. Oke, guys. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat kondisi rest area KM39 terkini, jalan tol Jakarta Cikampek ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan tempat yang berbeda ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.